Dari informasi pasar, pemirsa, telitilah saat membeli minyak goreng kemasan, utamanya subsidi pemerintah. Di Sragen, Jawa Tengah ditemukan sedikitnya 1.800 kemasan minyak goreng curah yang dikemas seolah-olah minyak subsidi pemerintah, minyak kita. Sekilas minyak goreng dalam kemasan botol ini bisa saja diduga minyak goreng subsidi pemerintah merek Minyak Kita. Namun jika diteliti, minyak goreng kemasan tersebut bukanlah Minyak Kita. Dijual dengan harga Rp16.000 per liter, Minyak Kita palsu ini ditemukan di Sragen, Jawa Tengah. Temuan ini segera diuji di laboratorium guna mengetahui kandungannya. Ini minyak curah dikemas menjadi kemasan botol. Nah, ini dipalsu, tempelan. Ini masyarakat aware lah ya. Kita mengimbau agar masyarakat itu menjadilah konsumen yang cerdas dalam rangka membeli. Karena kita lihat harganya pun di Rp16.000. Atas temuan tersebut, Satgas Pangan Polda Jawa Tengah masih melakukan pengembangan guna mencari produsen minyak kita palsu tersebut. Jelas kita akan tidak lanjuti, kita akan kejar, cari siapa produsennya, kemudian distribusinya kemana saja. Masyarakat diminta berpartisipasi jika menemukan minyak kita palsu yang ada di pasaran agar segera melaporkannya ke pihak Satgas Pangan. Saat ini penjualan minyak kita tak lagi dijual secara online dan hanya bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Selain stok langka, masih ada pedagang di sejumlah daerah yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Harga minyak kita di sebuah pasar di kawasan Jakarta Barat dijual Rp16.000 per liter, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp14.000 per liter. Hal ini terpaksa dilakukan pedagang karena agen pun menjual kepada mereka dengan harga Rp15.000 per liter. Stok minyak kita pun terbatas, hanya sebagian pedagang yang dapat menjual minyak kita. Itu harganya kan Rp14.000, tapi gimana saya ngambilnya dari atas saya? Sementara itu di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, sejumlah kios pedagang telah menjual minyak kita. Padahal dalam beberapa hari sebelumnya minyak kita langka dan menghilang di pasaran. Walaupun demikian, harga jualnya masih melebihi HET yang diatur oleh pemerintah. Saat ini rata-rata minyak kita dijual di kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000 per liter. Di pasar Amlapura Timur, pasar Karang Sokong, dan pasar tradisional Rubaya Karangasem Bali, minyak kita dijual Rp18.000 per liternya. Sejumlah pedagang mengaku harga yang mereka peroleh dari distributor sebesar Rp16.900 per liter. Di tengah kenaikan harga minyak goreng kemasan non subsidi, minyak goreng curah dan minyak kita paling banyak diburu masyarakat karena harganya lebih murah.